Antara pertolongan yang paling besar, kebo paling besar sekali lah hari akhirat. Semua orang minta tolong dia belakang Nabi kita. Tino kau jatuh, kau nak minta tolong siapa dia? Kebo siapa dia boleh kecek dengan Tuhan. Nama? Hari itu senyap belakang. La yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Nah. Pada hari itu tak ada orang berani kecek belakang. La yatakallamun, tak berani nak kecek. Illa man azina lahur rahman. Kecuali seorang lelaki yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Wa qala sawaba, maka dia bercakap benda yang benar. Siapa dia? Nabi kita. Siapa dia boleh ngejah buka mahkamah Tuhan? Kita terjun dalam neraka, dia perasan nampak klik 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 klik. Muka kita tersinar. Nyogi unggah terjun, dia ambil sambut. Op, wah naik. Tengok. Neh, kita selawat 3 kali ya sehari ke dia. Purah sungguh. Apalah selawat 3 kali nak minta tolong. Kita kali nak mengejah pun dia. Nak mengejah nak suruh Nabi Muhammad tolong kita selawat biar padahlah. Neh, oh. Ada masa beli sebeh tik-tik tu. Bila-bila buat kerja. Nampak? Tek-tek-tek selawat sekali. Ya. Paling kurang selawat 300 sehari. Sehari kena selawat 300. Hak moleknya 1000 kali sehari. Tak percaya terama selawat lepas pada subuh 1000 kali sehari. Dalam masa 3 bulan tengok perubahan dalam hidup kita. Perubahan dalam anak kita, tok laki kita lagu mana. Cutera buat sekali. Ni buat 2 kali. Tak jadi berubah dah ambo, berubah jadi malah. Pelik sungguh. Berubah hama kata selawat boleh 1000. Selawat 1000. Kan kita tak dewaklah bila-bila masa ni, ketik-ketik-ketik. Ingat kata kita nak minta tolong Nabi lagu mana kita tak pernah sebut Nabi. Nabi kata, siapa dia nak minta tolong dengan ambo? Nama dia tak pernah siapa kat ambo. Kalau kita dah biasa selawat, Nabi kata siapa dia beri selawat ataupun salam kepada aku, Allah Ta'ala akan kembalikan ruh aku kepada aku dan aku akan jawab salam. Dan orang yang beri selawat kepada Nabi, malaikat yang beri selawat kepada Nabi, ya Rasulullah ni selawat daripada Sekiye bin Sekiye. Ni nama Semek bin Pak Segi. Oh, Semek bin Pak Segi. Maknanya kalau di akhirat kita pergi mari temu dengan Nabi, ya Allah, ya Rasulullah, tolonglah hamba, tolong ngejahlah hamba, tak tahu tak ada nak gimana kata. Nama gapo dia? Nama Semek Bepak Segi. Ha, Semek Bepak Segi ni rupanya Semek Bepak Segi. Oh, duk atas lawak semacam kat hamba 1000 kali sehari. Ha, tengok. Ni Semek Bepak Segi. Siapa dia? Tak aje dengar nama Semek Bepak Segi. Hamba tahu siku ya. Siku rumah pelik sungguh. Jadi kena ajar selawat kepada Nabi kerana antara tepat kita minta tolong pada hari kiamat, amalan kita ni kadang-kadang tak berapa nak ikhlas ni. Maka pertolongan Nabi. Cara dia selawat banyak dengan Nabi, insya-Allah tak ada masalah. Tuhan boleh duduk dekat dengan Nabi ni. Nabi tolong kita.